Hai, kita dari CN. Aku Nabila. Dan saya Chan. Kita punya mimpi, kita punya hati, harus tetap ku jalani walau apapun rintangnya. Judul lagunya Mimpi Kita. Yang ciptain? Saya yang ciptain dan produksi kita sendiri. Mengandung sebuah mimpi yang benar-benar harus dicapai. Terus? Apapun itu, segala rintangannya harus dijalani dengan sabar. Semua butuh proses ya kan? Aku masih menduduki kelas 1 SMP dan... Kalau saya fokus di musik. Di awal itu dari ketemu project ya, lagi saling membutuhkan lah ya. Terus karena saling search gitu, saling membutuhkan juga kan, jadinya kita membuat duo lah. Untuk proses pembuatannya, itu nggak membutuhkan waktu yang lama dan nggak begitu sulit untuk komunikasi buat ketemu. Karena sekarang udah canggih ya, kita bisa melalui virtual apa-apanya, gimana-gimananya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Kalau itu lagu, kebetulan cerita dari Nabila, dia kasih cerita, dia kasih lirik, saya yang menggarap semuanya. Berdasarkan pengalaman? Lagu ini lebih umumnya ke semua. Jadi untuk segala mimpi dan segala cita-cita. Kalau saya sih autodidak semuanya, memang benar-benar hobi. Kalau idola aku, panutan aku Kak Agnes sama Kak Sherina. Mereka itu kalau menjalankan sebuah kesuksesan itu di tahap benar-benar nol, terus sabar, terus kayak harus ada perjuangan sih. Yang membuat aku solid itu nyanyi itu nggak bisa kita paksain. Semakin kita paksain, semakin juga susah kita buat menggapai itu. Karena aku gini, aku bukan di nyanyi aja, aku di sinetron juga, di modeling juga. Karena kita bernyanyi itu bisa menghibur orang, membuat orang senang. Influence-nya sih sebenarnya tergantung mood. Lagunya kayak apa, mau aransemen kayak gimana, itu menyesuaikan lagu. Jadi gak membatasi apakah ntar ke depannya bakal genre yang berbeda atau gimana-gimana. Maka saya bilang tadi alternatif. Semoga lagu ini ke depannya bisa membuat orang senang, tertarik, terus ngedukung kita untuk mengeluarkan lagu-lagu selanjutnya.